Enggak, saya ikut. Ada apa ini, Andre? Coba kamu jelaskan sama ibu apa maksud dari semua ini. Jelaskan, Andre. Halo sayang, apa kabar? Halo sayang, kabarku baik. Loh, ibu kemana? Ibu ke pasar, tapi tadi aku udah pamit kok. Padahal aku mau pamit. Yaudah deh, kita langsung berangkat ya. Oke, itu helmnya dipakai boleh sih. Iya, tungguin banget mau manja. Iya. Nah, ibu berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo Alan, Andre. Masa-masa ini sih. Masa. Tuh sih sih. Sama-sama. Loh, Citra mana, Bu? Loh, bukannya tadi sama kamu ta? Tadi saya bilangnya dijemput temennya. Loh, enggak ini, Bu. Aku lo baru saja pulang dari Surabaya. Ini kesini mau lihat-lihat karyawanku. Walah, pasti capek ya. Gimana kalau ibu buatkan kopi? Gak usah repot-repot, Bu. Gak apa-apa, gak repot-repot. Tak bikinkan ya, sih ya. Tunggu Wih, dulu ya. Yaudah, boleh dah, Bu. Loh, Citra, kamu sama siapa? Ini kan calon istriku. Apa sih, Dre? Kan aku udah bilang aku gak mau sama kamu. Orang kayak gini, miskin, karyawan toko. Jangan ngomong gitu, Mas. Mulutnya dijaga ya. Meskipun saya karyawan toko kayak gini, miskin, saya juga punya etika. Nah, Andre, ini kopinya. Loh, sik ya. Ini siapa sih? Citra, kamu kok masih berhubungan sama orang miskin ini sih? Apa sih, Bu? Meskipun masih semua hanya karyawan toko, tapi ini pilihan Citra, Bu. Kayak gini pilihanmu. Udah sama aku aja. Orang kayak gini loh, miskin. Kumuh. Dengerin Citra, kamu ini PNS cantik. Masa iya kamu bersanding sama pegawai toko yang miskin kayak gini? Gak mau, Ibu. Iya Citra, sama aku aja dah. Hidupmu akan terjamin. Lihatlah, orang kayak gini lah gak bisa menjamin hidupmu. Kamu pergi saja sih. Apa sih, Dre? Kok kamu jadi kasar kayak gini sih? Mending kamu pergi aja. Pergi. Baik, Bu. Saya akan pergi. Tapi ingat, jangan nyesal. Sayang, udah jangan dengerin kata Andre. Meskipun kamu karyawan biasa, aku tetap sayang sama kamu. Dan gitu ya. Mungkin yang diomongkan ibumu juga benar, cinta juga butuh materi. Siang, gak usah drama, pergi kamu, Nuh. Aku tidak cinta ya.
yang baik. Mungkin cinta juga harus memiliki. Saya kok ngomong gitu, Ses? Udahlah, Citra. Suruh sana pergi sana. Remiskin sana. Oke. Halo, Andre. Duh, udah lama gak jumpa. Bayar dong utangnya. Bayar dong. Bayar cepat. Bayar juga. Bayar enggak? Ada apa ini, Andre? Coba kamu jelaskan sama ibu apa maksud dari semua ini. Jelaskan, Andre. Maaf ya, Bu ya. Jadi selama ini aku bohong, Bu. Sebenarnya aku ini tukang judi, Bu. Astagfirullah. Ibu. Utang 50 juta harus kamu bayar. Emang berapa? 50 juta, Mas bisa bayar? Gini, Mas, di ATM saya ada uang 100 juta. Ini buat Mas. Tapi ingat, untuk kedepannya jangan ganggu lagi keluarga Citra. Oke. Lihat ya. Ini untung temanmu baik ini. Coba kalau nggak ada ini, mati kamu lagi. Loh, saya, kamu kok belain Andre sih? Terima kasih, Andre. Sudah ya. Jangan balas keburukan dan keburukan juga. Toh, itu cuma uang. Masih bisa kita cari. Nak, Wisnu. Maafin ibu ya, nak. Ibu selalu memandang kamu sebelah mata. Maafkan ibu. Kamu adalah kunci kebahagiaan anak ibu. Gak apa, Bu. Sesuai dengan omongan tadi, Wisnu mau pergi. Jangan, nak. Wisnu, jangan. Jangan pergi. Biarkan aku saja yang pergi. Mungkin ini semua salahku. Untung kamu tahu diri, Dre. Sana harus pergi, loh. Kau sama mungkin, ya. Jadi tegak.